Seorang lelaki menunjukkan sikap biadab serta pentingkan diri apabila masih mengamalkan budaya chop parking. Kejadian yang berlaku di Padang Besar Perlis itu memaparkan seorang lelaki telah berdiri lebih daripada 10 minit sementara menunggu kenderaan ahli keluarganya tiba. Sepanjang tempoh tersebut, dapat dilihat lelaki ini secara jelas telah bertindak menghalau kenderaan lain yang hendak masuk ke dalam petak parking tersebut. Pihak berkuasa perlu mengambil tindakan ke atas individu ini. Petak parking yang sepatutnya untuk kegunaan awam telah diperlakukan seolah-olah milik keluarganya sahaja. Banyak orang maduk lah. Oh, maduk lah, maduk. Maduk lah. Tak tengok. Maduk lah. Tak tahu. Tak ada semua. Lekor. Lekor. Polis tak ada masalah ni. Dereh. Memang marah. Apa tak marah? Wajar juga nak orang cakap baki. Aduh, masalah orang macam orang. Malah pakai nama suruh orang, dia suruh jalan. Ya, minta orang pun. Dia buat tunjuk. Apa? Malu orang kita. Habis. Kalau tak pandang dengan tu, orang lah budak-budak. Tak pensar. Buat malu orang Melayu, orang Islam. Oh, anak konvei tu. Kau tu. Mana ni orang tu lah. Gagak dia nak ajar besar ke kecil? Kau nak konvei tu. Kita nak pak tu. Nak ke sana apa? Nak VIP tau nak. Tu, halang apa tu? Hei, saya kira ni dalam... Ternampak ni dalam 4 biji aito lah dalam 4 biji 5 biji. Mana tu? Ya ya. Tak tahu nak pun. Ingat Belfire pak. Dekat. Apa lagi? Itu dah. Itu dah sedang mari. Pak tu. Pun tak hati bagi yang itu. Ingat. Oh ni, dia body. Dia body tak ada body. Nak undang tak nak undang.